Mulan Jamila mengantarkan Davi Nugraha ke Bandara Soekarno-Hatta. Davi akan berangkat ke Jepang untuk memulai kuliahnya di Tokyo International University. Mulan sangat bangga kepada anak keduanya ini karena mendapatkan beasiswa dari Jepang. Kini ia harus tinggal terpisah dari Davi selama sang buah hati kuliah. Keberangkatan Davi ke Jepang diantarkan oleh Mulan dan Tiara serta beberapa keluarga. Namun Heri Nugraha tidak ikut serta mengantarkan putranya ke bandara. Meski tidak mengantar ke bandara, namun Heri mengunggah video kala Dava berangkat dari Bandara Suta. Ia berdoa agar perjalanan Davi selamat sampai tujuan.